Kiwari kayaan macet tempat alim warga nungges jadi kadaharan sepepoe pikeun warga Bandung dina nas-nasna bisa muncunghulkan gangguan jiwa. Direktur Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat temberakan pikeun nyinglar eta hal warga kudu ngalakonan sublimasi atawa ngapang balerken ngaliwatan mangpirang hal positif. Mangpirang proyek pembangunan jalan tepi ka beuki reana jumlah kendaraan dina wanci beurang tur tak rubakna jalan anu henteu robah ngabalukarkeun macet panjang lir ka daharan sapopoe pikeun warga Bandung kiwari. Eta kaayaan teh bisa mecuhulkeun gangguan jiwa balukar ngarasa kesel anu kaleuleuwihi. Direktur Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat Dr. Eli nembrakeun eta hal teh bisa disinglar ku cara ngalakonan sublimasi atawa ngabang balerkeun diri kana mangpirang kagiatan anu positif. Termasuk dengan krual, jadi termasuk dengan rumah-rumah yang crowded gitu ya. Nah itu bisa jadi stresor, apapun bisa jadi stresor mengalami gangguan jiwa, tergantung dari cara orang mengatasi masalah tersebut ya. Kalau misalnya kemacetan itu selalu diatasinya dengan sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang mengesalkan, itu akan mengakibatkan stres. Dumasar kana survei Asian Development Bank atau ADB, kiwari Kota Bandung nempatan hambalan ka-14 kota pang macetna sa Asia, turta hambalan kahiji kota pang macetna sa Indonesia. Lianti tarekah pemerintah pikeun ngurangan macet, masyarakat oge bisa icikibung ngurangan lalampahan make kendaraan bermotor, utamana dina wanci beurang. Budi Hartati, Bandung TV.